Apakah kita diam, kawan-kawan? Kita harus melawan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, kawan-kawan. Hidup buruh! Memperingati Hari Buruh, ribuan pekerja berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu 1 Mei. Buruh yang berdatangan dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini antara lain menuntut dihentikannya program outsourcing yang merugikan kaum pekerja. Di Depok satunya tolak upah murah, hapus outsourcing, tolak revisi undang-undang yang baru, kenaikan gaji 2 tahun sampai 5 tahun, terus BPJS. Pengunjuk rasa bergantian berorasi. Mereka juga berjoget dan bernyanyi bersama. Selain di tempat itu, unjuk rasa serupa juga digelar di berbagai tempat di Indonesia. Bahkan di Gelora Bung Karno, perayaan May Day diisi dengan aneka hiburan. Dari Jakarta, Eka Indra, Poskota TV melaporkan.